Assalamualaikum semua. Jangan lupa tekan subscribe. Bye-bye. Korang jangan lupa subscribe. Tutorial untuk membuat coklat hand bouquet. Barang-barang yang korang perlukan adalah kad ucapan, wrapper, coklat, sponge, selotip, bunga, lidi, ribbon, getah, gunting dan juga stapler. Mula-mula, apa yang korang kena buat yang pertama sekali adalah korang kena letakkan lidi dengan coklat. Korang selotip lidi dengan coklat itu. Kemudian, korang potong sponge sikit je, okey? Cucuk bunga. Yang ni korang dah sajalah cucuk bunga. Saya pun tak reti sangat tapi saya cuba je lah. Cucuk kemas-kemas, pastikan bunga tu menghadap ke depan. Kemudian, cucuk coklat dekat belakang bunga. Tips dia, yang besar korang letak kat bahagian belakang. Yang coklat kecil-kecil, letakkan di bahagian depan. Kemaskan, pastikan semua coklat duduk di tempat yang teratur dan cantik. Okey, kemudian dekat bawah sepan tu korang lipatkan kertas, tutup sepan itu dengan kertas dan selotipkan dia. Okey, selepas tu korang gunakan kertas wrapper. Tips dia adalah wrapper tu ambil yang warna gelap di bahagian belakang. Lipat dua kertas itu dan ukur dulu, okey? Okey, lepas korang dah ukur kan, korang lipat bahagian bawah dia dan potongkan bahagian bawah tu untuk dijadikan bahagian lain nanti. Simpan tau lepas dah gunting. Kemudian kertas wrapper tu korang lipat dua. Lepas dah lipat dua kat tengah tu, korang selotipkan dia. Lipat kemas-kemas tau. Okey, lepas tu letakkan coklat tadi dekat bawah kertas wrapper tu. Dekat atas kertas wrapper. Sorry, silap. Kemudian ikat dengan getah, selotipkan dia. Okey, ambil kertas wrapper yang kedua, macam biasa juga, lipat dekat bawah dia dan potong bahagian bawah tu. Jangan buang, ingat. Okey, sama juga, ini korang lipat saja, satu saja lipat, okey, dan selotipkan. Kemudian letak coklat atas kertas tersebut. Pun sama juga, ikat dengan getah dan selotipkan yang bahagian kertas wrapper tu dekat kertas pan tadi. Kemaskan bahagian bawah dan selotip. Okey, kertas yang lebihan bawah tadi tu, okey, korang lipatkan dia, lipat dua. Dan selepas tu, korang staplerkan dia. Okey, kemudian letakkan kat bahagian depan kita punya buki tadi. Semua kertas-kertas kecil tadi tu letakkan bahagian depan. Susun elok-elok. Kemudian ikat dengan getah. Cantikkan, kemas-kemaskan dia.
Pastikan semua dalam keadaan yang teratur dan kemudian kemaskan bahagian bawah tu dengan selotip. Kemaskan, okey dah siap. Okey, untuk bagikan bagi kita punya bukit nampak besar dan lagi cantik, tambahkan lagi satu ekstra kertas wrapper di bahagian bawah sekali. Okey, untuk kali ini Zira memilih warna kelabu untuk bagi dia nampak besar. Kemaskan dengan selotip. Okey, kemudian guna ribbon untuk ikat bahagian bawah bukit tersebut. Dan juga buat ribbon sekali, okey? Untuk ribbon ni ikut aktiviti korang lah nak buat ribbon yang macam mana. Janji ribbon tu kenalah besar, okey? Okey, Zira guna lebihan ribbon juga untuk ikat ribbon besar tu supaya dia lebih terikat kemas dekat dengan kita punya buki tu. Gunting bahagian bawah ribbon tersebut untuk hasil yang lebih cantik dan kemas. Dah siap. Okey, hem bouquet yang cantik ini siapa-siapa pun boleh buat tau. Semua orang boleh buat. Korang follow je step ni rapat-rapat, confirm jadi. Boleh bagi pada yang tersayang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, okay? Bye-bye.